Saatnya Anda ikuti catatan Bima di Radio Kanal KPK, Kanal Pemberantasan Korupsi. Selamat mendengarkan. Aku Bima. Menjadi sarjana di usia 22 tahun memang sudah jadi cita-citaku. Aku menyelesaikan studiku tepat waktu, dengan harapan sebelum aku masuk dunia kerja, aku ingin menghabiskan waktuku setahun untuk menjadi backpacker. Dan semua petualanganku akan aku tulis di catatan Bima. Setiba di kamar di rumah Pak Lemangun, aku kembali menuliskan peristiwa yang terjadi malam itu bersama Camilla. Aku menikmati hidangan malam di warung dekat dermaga. Kami bertemu Jalu yang memaksa kami mampir di warung cubit-cubitan milik Pak Triman. Sebenarnya aku penasaran sekali dengan warung itu. Tapi karena hari sudah malam, terpaksa aku harus mengantar Camilla pulang. Iya. Herti. Duh, ada apa toh, Pak? Wong sudah malam, tinggal tidur saja. Masih teriak-teriak. Bengak-bengok kayak gitu. Tolong. Tolong buka jendelanya, Darti. Buat apa? Sudah malam kok buka jendela segala. Sampean itu sedang sakit, Pak. Udara malam tidak bagus. Apalagi angin laut. Lagi kenceng-kencengnya. Mendung. Mau hujan. Buka. Buka, Darti. Bapak ini ngeyel. Nanti sakit sampean tambah parah. Buka. Iya. Padang rembulan. Anginnya juga sejuk. Kenapa kau bilang ini mendung, Bu? Hah? Buat apa Bapak buka jendela segala malam-malam? Hah? Aku ingin mendengar debur ombak di laut lebih jelas. Hah? Elah, terserah. Aku ingin bertemu dengan anak itu, Darti. Tolong, bawa dia kemari. Buat apa, Pak? Dia akan bikin tambah repot kita nanti. Dia harus tahu. Dia harus tahu, Darti. Itu urusanmu. Susah banget sih menjamkan mata malam ini. Sebaiknya aku buka jendela kamar ini aja deh. Pak Lemangun mungkin juga sudah tidur. Dan aku gak mau mengganggu istirahatnya. Pikiranku jauh lebih bebas. Saat jendela terbuka, purnama membuat langit terlihat begitu indah dan megah. Dari sini aku bisa melihat kamar Camilla yang lampunya masih menyala. Cahayanya temaram tertutup tirai jendela. Sementara jendela kayunya dibiarkan terbuka. Aku melihat ketenangan di kamar itu. Pasti Camilla sedang menulis sesuatu. Belum tidur kamu, Camilla? Belum, Kang. Masih bikin pattern buat ukiran, Kang. Pattern? Lihat ini, Kang. Aku bikin pattern untuk ukiran. Biasa buat pintu, kursi, dipan, atau apa aja lah. Walah.
Dari mana kamu belajar ini? Belajar sendiri aja, Kang. Kamu ini mewarisi keahlian ibu. Dulu ibu rajin sekali membuat paten ukiran seperti ini dan dijual pada Pak Kendar. Hanya Pak Kendar yang mau memproduksi paten buatan ibu. Loh, aku kok enggak pernah tahu cerita itu, Kang? Kamila, mau kamu kemanakan paten itu? Enggak tahu, Kang. Mau aku tawarkan ke pengrajin. Barangkali aja bisa menjadi motif ukiran baru. Karena aku dengar ukiran yang sekarang udah terlalu banyak dan gak ada perkembangan. Itu-itu aja. Siapa tahu dengan paten baru ini bisa menambah minat pembeli. Ide bagus. Boleh aku meminjamnya satu? Ini udah ada yang tak fotokopi, Kang. Aku pinjam ya. Yo, Kang. Kesi, aku masih menyimpan kertas ukiran-ukiranmu ini. Tak bosan rasanya aku melihatnya setiap saat. Aku ingat betul bagaimana kamu mengantarkan ciplakan ukiran ini dengan wajah yang penuh keyakinan. Kamu memintaku untuk memproduksi corak ukiran buatanmu. Program Sandiwara Radio, Catatan Bima.